Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak cakap pasal apa? Kita nak cakap pasal Ustaz Abid Liu kita ni. Itu satu anugerah Tuhan. Dia bagi kat kita sebagai rakyat Malaysia ni. Kena bersyukur ni. Kan? Abid Liu ni dia boleh dikatakan pencetus sesuatu yang tak ada lagi berlaku dalam negara kita sebelum ni. Ya. Dulu rata-rata orang bayar zakat kat siapa? Bayar zakat kat pusat zakat. Ya. Dan ada sesetengah orang kaya-kaya, orang-orang korporat ni, dia bayar zakat dia melalui yayasan. So dia zakat-zakat tahunan dia ni dia kumpulkan, dia masukkan ke dalam satu yayasan, dan yayasan ni yang akan buat distribute pembahagian. Ya. Mereka ni tak pergi juga ke pusat zakat. Ya. Jadi apa yang saya nampak di sini, sikit hari lagi kalau pusat zakat kita ni dia tak boleh nak buat macam mana Abid Liu tu buat, sikit hari lagi orang semua bayar zakat kat Abid Liu. Betul. Sebab apa? Kita tengok Abid Liu ni, dia ni diberi amanah yang sangat hebat, sangat besar. Orang boleh bagi amanah kat dia juta-juta. Aku nampak macam tu lah. Kan? Jadi orang yang bagi sumbangan ataupun bagi sedekah, zakat ni, bagi amanah kat dia, orang yakin. Tak mungkin lah semua yang Abid Liu buat tu adalah daripada sumber dia seorang diri. Tak mungkin. Jadi dia mestilah buat benda tu melalui ada kontak-kontak orang-orang korporat ni yang memberi sumbangan kepada dia, yang beri sokongan, support kepada dia untuk dia nak bantu masyarakat. Di samping dia juga menyumbang ke arah tu. Sumbangan peribadi dia juga ada kat situ. Jadi aku tengok keadaan sekarang lebih baik. Ada Abid Liu ni lebih baik. Kita tengok pusat zakat dulu, bukan setakat dia nak bantu rakyat dalam negara ni je pun kita tengok macam tak cukup. Kan? Apatah lagi nak buat macam Abid Liu sampai pergi ke Palestin tu. Jadi Abid Liu ni aku nampak dia ni ada tokoh untuk diangkat sebagai menteri. Kalau dia jadi menteri, insya-Allah agama terbela, kebajikan rakyat terbela. Orang Melayu had dah merdeka dekat 60 tahun ni, yang masih duduk bawah jambatan pun aku rasa dah tak ada dah duduk bawah jambatan lepas ni. Kalau adanya Abid Liu tu seorang. Adanya Abid Liu tu seorang, aku tengoklah seolah-olah macam ada 10 orang dalam kabinet. Dia tu seorang macam 10 orang. Mungkin lebih lah. Ini bukan nak puji dia. Abid Liu dengan aku tak ada apa-apa. Kan? Kena-kena gitu je. Hai-hai, bye-bye. Macam tu je lah. Tapi, yelah, dia ni satu anugerah lah. Aku menyokong penuh lah tindakan-tindakan Abid Liu sejak awal tercetusnya Abid Liu ni. Aku tengok dia ni kan. Na'udzubillah. Tak ada lagi lah dalam dunia, dalam Malaysia ni kita pernah dengar macam ni. Kita nampak yang bagus dulu arwah Tok Guru Nik Aziz. Tapi arwah Tok Guru Nik Aziz ni dia tak mampu nak buat kebajikan macam Abid Liu buat ni. Sebab apa? Sebab dia dalam parti politik dan dia tu pun orang yang zuhud. Orang yang merendah. Tak bermewah-mewah. Dia tak ada kemewahan, melampau sangat tak ada. Dia pun duduk rumah papan dia je. Mai kat Abid Liu ni, dia betul-betul hardcore habis lah. Jadi kita kena support Abid Liu ni. Orang macam Abid Liu ni jangan hilang. Jangan satu hari besok kita dengar dah tak dengar dah Abid Liu ni. Pergi mana Abid Liu ni? Jangan sampai macam tu. Sebab apa? Tak ada pengganti dia. Kita dengar orang-orang politik Melayu ni punya ramailah yang kaya raya kan. Mana ada yang bantu masyarakat, bantu orang macam Abid Liu? Tak ada. Inilah Abid Liu, inilah. Yang tak ada jawatan menteri, yang tak ada jawatan YB. Usahakan jawatan YB wakil rakyat. Jawatan ketua cabang pun tak ada. Aku ingat jawatan kuasa surau pun dia tak pegang jawatan. Tapi dia jaga rakyat macam dia Perdana Menteri. Sampai Sultan Johor pun panggil dia, jumpa. Abid Liu ni dihormatilah senang cerita. Betul-betul aku boleh klasifikkan dia ni, hidup dia berkawan dengan Tuhan. Dia ni bersahabat dengan Tuhan.
Kalau dia apa-apa pun, dia rujukan dia terus pergi pada Allah Ta'ala je. Jadi saranan aku kepada seluruh rakyat Malaysia, hormati Abid Liu dan hargai apa yang Allah dah hantar kat kita, satu manusia yang macam ni. Aku belum ada kesempatan lagi lah nak pergi jumpa dia. Mungkin tak layak pun jumpa dia tu, kan? Orang hebat-hebat kita ni siapalah, kan? Tapi aku bersyukur. Banyak perkembangan dia. Aku tengok. Hebat dia ni, kan? Tidak ada lain untuk diri aku melainkan untuk persekitaran aku saja. So sama-sama kita renungkan. Untuk Ustaz Abid Liu, tahniah, teruskan perjuangan anda. Kami semua menyokong penuh apa yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu ni. Tahniah, doa yang baik-baik, insya-Allah doakan kami sama. Sekian, wassalam.